cara membuat sebuah film hanya menggunakan teknologi buatan atau AI. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah video yang bisa kita jadikan sebuah ide konten kita. Cukup memasukkan atau membuat sebuah kata perintah prompt. Kita sudah bisa membuat sebuah mahakarya yang sangat luar biasa. Seperti yang kalian lihat ini. Ini adalah hasil buatan dari AI. Bagaimana menurut kalian? Keren kan? Oke, di sini kita bakalan membuat video seperti ini dengan mudah dan gratis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu like video ini. Terima kasih. Cara membuat sebuah film animasi atau cara merubah tulisan menjadi sebuah video dengan gratis. Nah, di sini saya baru saja menemukan sebuah website gratisan. Mungkin sebagian teman-teman sudah pada tahu dengan website ini. Nah, buat yang belum tahu, simak video ini sampai selesai ya. Di sini kita masuk di browser ya, dan di kolom sini kalian ketikkan aja Hailo AI. Nah, setelah itu kalian klik yang paling atas ini ya. Nah, di sini banyak contoh-contoh video yang dibuat dengan hasil sebuah tulisan atau kata perintah. Untuk membuatnya, kalian klik tanda plus yang tengah ini ya. Kalian juga jangan lupa login terlebih dahulu menggunakan akun Google kalian ya. Setelah sudah selesai login, kalian klik tombol plus tengah ini. Lalu kalian buat prompt atau kata perintah. Ide video apa yang ingin kalian buat video dengan imajinasi kalian ya. Kalian bisa menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Setelah selesai membuat promptnya, langsung saja kalian klik tanda kredit bawah ini. Nah, di sini kita tunggu sampai selesai ya. Untuk hasilnya dan prosesnya tergantung data sinyal kalian ya, dan paling lama sekitar 5 menit aja. Nah, setelah lama kita menunggu, dan inilah hasil video yang kita buat barusan ya. Dan untuk cara menyimpannya, kalian cukup klik tahan lama pada videonya, maka nanti akan muncul tulisan unduh video atau simpan berkas. Lalu kalian tinggal unduh atau simpan videonya. Nah, mungkin segitu aja dulu untuk tutorial kali ini. Cara membuat film animasi atau merubah tulisan menjadi sebuah video. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan tunggu terus tutorial terbaru yang lainnya. Terima kasih.